Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Pak O Ahmad. Hari ini saya akan menerangkan peragaan untuk memperlancar peredaran darah ke Mr. V nya agar menjadi normal kembali. Untuk rekan-rekan dimanapun berada, seperti video-video sebelumnya, saya memberikan tutorial bahan untuk Mr. V nya perempuan. Saat ini saya akan memberikan tutorial cara gerak untuk Mr. V nya kaum laki-laki. Jadi tonton simak sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen serta dibagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Untuk rekan-rekanku dimanapun berada, saksikan dengan benar-benar dan baik-baik agar tidak terjadi kesalahan. Nah, saat ini saya akan mempraktekkan gerak agar peredaran darah menjadi lancar untuk ke Mr. X nya tolong diperhatikan. Pertama-tama kita duduk seperti ini. Seperti ini, yang kaki ini harus didekatkan seperti ini, dan tangan ini seperti ini. Badan harus tegap lurus. Usahakan tahan selama 3 menit. Tahan 3 menit. Kenapa di 3 menit? Agar urat-urat ini tertarik semua dan peredaran darah akan menjadi lancar. Tahan 3 menit. Badannya tegap lurus seperti ini. Ini yang pertama, lakukan 3 menit. Ya, 3 menit. Setelah ini selesai 3 menit, lalu kita berbaring. Berbaring seperti ini, lakukan ini 3 menit. Ini juga 3 menit. Ya, 3 menit, jangan lupa 3 menit. Setelah 3 menit, putar badan seperti ini 3 menit juga, tahan. 3 menit, setelah 3 menit tahan. Sudah selesai. Balik seperti semula, yang ini 3 menit. Setelah selesai 3 menit, balik lagi seperti ini 3 menit. Ya, setelah selesai peragaan tadi 3 menit, lalu lakukan seperti ini. Kaki rapet, yang ini rapet. Tahan 3 menit, lalu seperti ini 3 menit juga. Tangan harus lurus, pinggang harus seperti ini 3 menit. Lakukan 3 menit tahan. Agar urat pinggang dan urat pinggul akan tertarik. Untuk herbalnya nanti baca di deskripsinya ya, di deskripsinya, jangan lupa. Itu peragaan untuk memperlancarkan urat. Untuk herbalnya nanti baca di deskripsi ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, bagikan. Untuk rekan-rekan dimanapun berada, semoga bermanfaat video saya yang buat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.